Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini terdapat dua lagi aksi perlawanan suku akhir Piala FA, iaitu di antara Sabah FC menentang KL City FC dan Johor Darul Ta'zim KDT menentang Penang FC. Ulasan perlawanan tumpuan pada kali ini adalah membabitkan pertemuan antara JDT menentang Penang FC. Pengendali Johor Darul Ta'zim JDT Estaban Solari mengakui Penang sebagai lawan yang sukar untuk dihadapi menjelang aksi suku akhir Piala FA malam ini. Musim ini boleh dikatakan segalanya tampak sempurna buat JDT dalam saingan Liga Malaysia selepas pasukan tersebut cermelang merekodkan semua kemenangan serta hanya dibolosi satu jaringan sahaja. Walaupun begitu, Solari tetap membuat persediaan rapi untuk menghadapi mana-mana lawan untuk terus menjaga imej pasukan serta rekod semasa tersebut. Untuk aksi berdepan Penang, persediaan rapi telah dibuat pengendali tersebut selepas menyedari kualiti dimiliki mereka yang dianggap mampu mencipta kejutan tidak diingini. Jelas Solari Penang memiliki corak permainan yang sangat baik serta pantas di atas padang dan dianggap sukar buat beliau dan para pemain kendaliannya di laman sendiri. Kami memberi penekanan terhadap latihan set piece dan persiapan tampak berjalan dengan baik. Pemain sudah bersedia untuk aksi kalah mati, kata Solari. Sementara itu, tonggak pertahanan Johor Darul Ta'zim JDT Jordi Ahmad bersedia untuk berdepan aksi luar biasa Penang FC pada pertembungan suku akhir kalah mati Piala FA di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam ini. Katanya aksi suku akhir amat penting bagi kami kerana selaku juara bertahan sudah tentu mahu meneruskan momentum untuk melangkah ke separuh akhir. Tapi dalam masa sama, kami perlu berwaspada dengan taktikal permainan Penang yang bakal beri tekanan. Oleh itu, kami perlu fokus sepanjang 90 minit permainan dan tidak boleh membuat kesilapan kerana kami tahu Penang bukanlah pasukan yang lemah. Malah mereka ada kekuatan tersendiri, katanya. Sementara itu, di kem Penang FC pula, penolong jurulatihnya Manzo Azwira Abdul Wahid mengakui pasukannya bakal berdepan tugas berat untuk menentang juara Liga Super 9 kali itu. Apatah lagi, ia membabitkan aksi kalah mati. Namun bagaimanapun, beliau tetap mengharapkan barisan pemainnya dapat memberikan aksi terbaik dan cuba mencipta kejutan. Jika boleh saya katakan, pasukan kami dengan JDT umpama cerita Arnab dengan kura-kura. Kami ibarat kura-kura manakala JDT ibarat Arnab. Jadi nampak mustahil kura-kura nak menang lawan Arnab. Tapi jika sudah tertulis pasukan kami berjaya melangkah ke peringkat separuh akhir, ini mungkin rezeki kami. Apa yang penting, pemain perlu berusaha lebih gigih biarpun beraksi di tempat lawan. Kami sampai ke suku akhir adalah pencapaian terbaik. Cuma jika ada rezeki dapat tundukkan JDT, mungkin baik untuk kami. Jika tewas, kami tetap berpuas hati dapat melangkah hingga ke peringkat ini, katanya. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio Sport untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.